memang seger banget siang hari gini, minum Adem Sari. Minuman panas dalam dengan kandungan vitamin C tinggi, jus dan juga herbal alami. Terbukti mampu mencegah dan meredakan panas dalam, serta meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga tidak mudah terkena gejala flu. Nah, minuman panas dalam bisa diminum setiap hari. Karena apa? Mengandung madu, lemon, jeruk nipis, kayu manis, dan juga bahan herbal lainnya. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita, dan rasanya enak banget. Nah, ini semua stok saya nih. Adem Sari ada 5 varian. Adem Sari sachet, ada Adem Sari herbal lemon kaleng, herbal lemon botol, sparkling kaleng, dan herbal tea kaleng. Semua rasanya dijamin bikin adem. Pastikan jaga dengan Adem Sari saat cuaca tidak menentu. Adem Sari, fresh dan halal. Adem Sari, cepat ademnya. Wah, setuju banget sama Omes ya. Selalu sedia minuman yang mengademkan. Terlebih nih ya, sama kayak aku nih, Farna. Suka banget makanan yang bersantan dan juga pedes. Nah, bener banget, Dit. Memang kita harus sayang banget sama tubuh. Terutama di tengah cuaca yang gak menentu kayak sekarang ini gak sih? Ya kan? Jadi daya tahan tubuh itu wajib kita jaga. Konsumsi minuman harus cukup. Yang lebih penting lagi, Dita, ini kita harus pilih yang bisa mengademkan. Kayak Adem Sari ini. Oh, kirain kayak kamu. Oh, bisa aja kita. Iya, karena Adem Sari ini dari dulu sudah terkenal bisa meredakan panas dalam. Dan aku taunya sih ini enak banget minumannya. Kamu tahu gak nih apa aja kandungan di dalam Adem Sari ini, Pak? Iya, pasti tahu dong, Dita. Jadi Adem Sari memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Jus dan herbal alami yang khasiatnya dapat menjaga daya tahan tubuh, sehingga meredakan dan mencegah gejala panas dalam yang mirip gejala flu, Dit. Wah, jadi gak sabar nih, pengen langsung nyobain ya. Yuk, kita minum dulu yuk. Cobain ya. Nah. Aduh, bunyinya kan. Bunyinya seger banget. Buka nih botolnya. Seger banget. Aduh, enak seger banget ya? Dan ternyata manfaatnya lengkap banget ya, Van. Nah, setelah itu bisa dilihat juga nih ya, Adem Sari ini aman untuk diminum setiap hari loh, Van. Paten, aman banget. Makanya aku selalu punya stok, Dit. Di rumahku banyak banget, mulai dari yang saset sampai Adem Sari teman-temannya nih, ada yang kaleng juga. Nih yang aku minum sekarang. Wah, banyak banget ternyata varian dari Adem Sari. Kalau misalkan dilihat nih ya, ada Adem Sari herbal lemon kaleng, kemudian ada herbal lemon botol, ada sparkling kaleng, dan juga herbal tea kaleng. Nah, di sini juga ada yang sachet nih, Van. Benar. Pastinya kita juga harus terus ya pastikan Adem Sari ini untuk kita minum di saat cuaca nggak menentu kayak sekarang ini. Benar, karena Adem Sari fresh dan halal. Adem Sari, cepat ademnya. Alright, selebritas, gak terasa sudah perjumpaan kita sudah 30 menit ya. Dan pastinya besok kita ketemu lagi di program yang sama, Selebrita Pagi, jam 7.30 hanya di Trans 7. Yes, dan akhirnya kita pamit, saya Anastasia Pradita. Dan saya Ivan Gabul, stay safe, stay healthy. See you when I see you. Bye-bye. Minum lagi, Dit. Cheers. Cheers. Udah banget ya.